need motivation. My one solution is my queen. Waktunya santai nih happy people. Relax dulu di atas flotis kayak begini. Itu adalah salah satu hal yang paling gue suka kalau lagi liburan. Yoi, namanya juga anak zaman sekarang selalu happy dan gak suka sama yang ribet-ribet. Abis main di laut, capek, sekarang waktunya santai dulu and enjoy the view. Yeay! Lagi di mana? Lagi vacation nih. Sama. Lu lagi flotis ya? Ini gua juga lihat tuh. Gila, pemandangan gua seru banget. Oh, lihat kit. Juga keren kan pemandangannya? Jadi, ini suara Nadwi, Pak. Iya. Dasar generasi milenium, apa-apa serba gadget. Sedekat ini aja pakai video call segala. Maaf ya happy people. Maklum, kita tuh anaknya kekinian abis. Puas bersantai di flotis, nikmatin air yang tenang, sekarang waktunya nikmatin senja. Lari-lari di pantai dengan udara yang sejuk, wuhuu! Berasa mau bikin video klip ya? Wah, ada Ara sama Vivi nih. Asik, ramai lagi deh. Setuju, Njel. Udah basah juga, siapa tahu bisa kering kena angin. Padahal, ayunannya kerendam air juga. Mau kering dari mana? Udahlah, yang penting seru kan, happy people? Ya, langitnya tiba-tiba agak mendung. Jadi sunsetnya nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa deh, kami kan masih bisa nikmatin alam sambil main ayunan dan cerita-cerita santai kayak gini. Cerita sih boleh, tapi hati-hati baper ya, Neng. Ups. Main ayunan di laut kayak gini sambil nikmatin senja, kurang enjoy apalagi nih vacation kita kali ini, happy people. Info buat happy people juga nih, ayunan ini enaknya emang dimainin pas lagi sore kayak gini nih, soalnya air lautnya lagi surut, jadi tempat duduknya nggak tenggelam air deh. Wah, asik banget happy people. Malam di pulau tetap harus asik. Generasi milenium gak boleh hilang akal buat bikin keseruan. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku, warna-warna indahmu, meratap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hatimu. Happy people! Happy people! Pokoknya ini keseruan kita kalau malam-malam lagi ada di pulau. Yes, kita mau nongkrong-nongkrong, terus nyanyi bareng juga. Oh iya, Ares juga lagi bakat jago. Gimana, udah belum? Memantang, yaudah kita kesana yuk. Sebagai generasi milenium, gak harus ngisi item liburan dengan hal-hal yang mewah dan mahal. Contohnya kayak kita gini nih, barbecue bawa jagung sendiri, bakar sendiri, nyanyi-nyanyi sambil makan sendiri. Happy people, udah dibumbuin, sekarang waktunya kita makan. Enak banget jagung bakarnya. Meskipun cuma dibumbuin saus sambal khas Padang, rasanya itu bikin lagi. Kalau gue nggak kepedesan, bisa nambah terus nih. Enggak dulu.
Tanita. Jago. Nih, Buyun. Buyun. Tuh, nih jago lah. Oh, Bundo. Halo, ini Siko. Mimpi, Bundo. Iyo. Bundo, Siko, Bundo. Mangga. Siko, Bundo. Buyuang tadi mimpi Bundo, ada kawan cik tu Buyuang tu, rancak mana? Tu? Tapi? Ah, Dima tu Buyuang tak ingat. Buyuang tu pergi ke pulau-pulau. Dima? Rancak mana, tak ingat Buyuang Dima tu? Tu mangunyo, jangan lalu Jo. Lalu kalau saya karajo. Ayolah. Deh. Cepet, bantu Bundo yang kaya, jangan lalu Jo. Capek, bantu Bundo yang kaya.